IG story yang dikeluarkan oleh Rita Rudaimi yang berunsurkan fitnah bagi saya lah, fitnah yang melibatkan saya dan keluarga. Jadi pemain bola sepak Zakuan Adha membuat laporan polis susulan dakwaan kenyataan berbaur fitnah yang dikeluarkan pelakon Rita Rudaimi terhadapnya di Instagram. Zakuan membuat laporan itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban, Negeri Sembilan. Menerusi Instagram miliknya, Zakuan berkata, dia menyerahkan kepada pihak polis untuk mengambil tindakan lanjut terhadap pelakon berkenaan. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Okay, assalamualaikum. Saya baru selesai buat report polis berkenaan dengan IG story yang dikeluarkan oleh Rita Rudaimi yang berunsurkan fitnah bagi saya lah, fitnah yang melibatkan saya dan keluarga. Jadi ini report dia dan saya serahkan ini kepada pihak polis dan untuk tindakan lanjut pihak polis nanti. Okay. Terdahulu Rita Rudaimi secara lantang membalas kenyataan bekas adik iparnya itu yang memberitahu enggan mencampuri urusan berkaitan kembarnya yang juga bekas suami Rita, iaitu Aidil Zakuan. Menerusi kenyataan di Instastory, Rita mendakwa Zakuan sebagai batu api dalam kemelut rumah tangganya sebelum ini.